Billy Syahputra, jual mobil penuh kenangan, laku 1 miliar rupiah, hingga nama Amanda Manopo Santer disinggung publik. Presenter kondang Billy Syahputra baru aja menjual mobil mewahnya yang penuh kenangan. Billy Syahputra sempat mempromosikan mobilnya itu di akun Instagram pribadinya pada 17 Desember 2021 lalu. Mobil milik Billy Syahputra itu terlihat masih mulus dan terlihat masih baru saat dijual. Adik media Olga Syahputra itu menyebut jika mobil yang dijual adalah mobil kenangan. Ia pun sempat bertanya pada netizen terkait kenangan bersama mobil Alphard tersebut. For sale mobil kenangan, kenangan apa menurut kalian yang paling berkesan dengan mobil ini? Hashtag jual, ujar Billy, dikutip dari laman Instagram @billyskin16. Publik menduga jika mobil mewah tersebut merupakan mobil Billy yang penuh dengan kenangan bersama Amanda Manopo. Kenangan bersama AM, ujar seorang netizen. Kenangan sama Amanda Manopo, kata netizen lainnya. Meski publik sudah berspekulasi jika mobil tersebut merupakan mobil kenangan Billy dengan Amanda, namun dari pihak Billy belum memberikan keterangan sedikit pun. Billy sempat memasang harga 900 juta rupiah untuk mobil tersebut, namun ternyata mobil itu ditawar dengan harga yang lebih tinggi. Lewat akun Instagram pribadinya, Billy menampilkan potongan pesan antara dirinya sebagai seorang pembeli dengan pembelinya. Bukannya menawar dengan harga yang lebih murah, sang pembeli justru menawar dengan harga 1 miliar rupiah. Billy pun sangat bersyukur ketika tahu mobilnya ditawar dengan harga yang sangat tinggi. Wahidaw, wahai dan sini, thanks bro at Stephen Richard 89, semoga rezekinya berkah barokah. Gokil, orang mah nawar makin murah, ini mah nawar mahalah, makin mahal, makanya ujar Billy. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra beberkan alasan jual mobil, singgung wejangan Deddy Corbuzier. Billy Syahputra memutuskan menjual satu unit mobil Alphard miliknya baru-baru ini. Billy menyebut mobil yang ia jual di akun Instagramnya itu telah dipakai kurang lebih selama 3 tahun. Selama satu alasan Billy memutuskan untuk menjual mobil yang ia beli di tahun 2018 itu adalah karena wejangan Deddy Corbuzier. Billy mengaku masih mengingat dengan jelas wejangan Deddy Corbuzier soal kepemilikan aset seperti sepeda motor dan mobil. Gua diajarin sama Om Deddy Corbuzier. Masih ingat di otak gua, zaman dulu Deddy Corbuzier pernah bilang, "Bill, kalau bisa barang-barang benda mati nih, ya transportasi lah, karena kan kalau bisa dibilang, ini versi Deddy ya, barang kayak motor, mobil itu kan harganya semakin lama semakin turun. Kalau tanah kan kita tahu ya, rumah semakin naik," kata dia. "Jadi kalau mobil motor, kalau bisa apa yang lu pakai ya maksimalkan 2 tahun lah," imbuhnya. Wejangan lama Deddy Corbuzier itu kini dijadikan sebagai prinsip hidup oleh Billy. Sejauh ini Billy selalu memastikan mobil yang dia gunakan tidak lebih dari 2-3 tahun. Dalam beberapa kesempatan, uang hasil penjualan mobil yang lama dipakai untuk membeli mobil baru. Namun untuk penjualan Alphard-nya kali ini, Billy belum bisa memastikan akan dipakai untuk apa uangnya. "Gua tuh punya mobil tuh, beberapa kali punya mobil, insya Allah kalau bisa gua jual, dan kalau misalkan ada rezeki gua bisa gua beli lagi," ucap Billy. "Tapi kan gua nggak tahu, untuk sekarang ini ya duitnya bisa gua manfaatkan untuk apa," kata dia lagi. Sementara itu, 4 hari sejak Alphard-nya dijual di Instagram, Billy menyebut mobilnya sudah laku terjual. Alphard milik Billy Syahputra laku lebih dari 1 miliar rupiah, padahal dia mengaku menjual mobil harga 900 juta rupiah saja. "Sudah laku. Gua minta harga mobil cuma 900 juta rupiah, itu pasaran. Itu pasaran 900 sampai 950. Tapi tiba-tiba ada orang namanya Stephen. Dia punya perusahaan apa gitu dan dia main trading robot. Tiba-tiba dia nggak pakai nawar. Bukannya dia nurunin harga tapi malah naikin harga," katanya. "Gua dikasih harga sekitar 1 miliar rupiah, kurang lebih 1 miliar lebih lah. Tapi dapat rezekilah dari Stefan itu," lanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini.
Mobil aku 1 miliar rupiah. Billy Syahputra kaget. Artis Billy Syahputra baru aja menjual mobil mewahnya. Setelah 4 hari membuat pengumuman penjualan mobil di Instagram, adik mendiang Olga Syahputra ini dibuat syok oleh salah satu pembeli. Pasalnya Billy menjual mobil Alphard hitam produksi tahun 2018 itu dengan harga 900 juta rupiah. Namun pemilik akun Instagram bernama Stephen Richard melakukan negosiasi harga untuk membeli mobil itu. Bukan dengan harga yang lebih murah, calon pembeli mobil itu justru menawarkan harga seharga 1 miliar rupiah kepada Billy. Sontak saja mantan kekasih Amanda Manopo itu kaget. Dia pun membagikan layar tangkapan percakapannya dalam Instagram. Mau dilepas berapa bro mobilnya? Tanya Stephen Richard. Ya harga pasaran aja bro. Mobil masih mulus, tahun 2018, kilometer 20.000. Gua minta 900 juta net bro, jawab Billy. Deal 1M, balas Stephen. Hah? Serius? Jawab Billy. Billy masih tak percaya, ada penjual yang justru menawar harga lebih mahal. Ini adalah kali pertamanya menjumpai pembeli dengan cara menawar yang unik. Dia pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada sang pembeli. Wadidaw, wahai dan si ini. Thanks bro at Stephen Richard. 89, semoga rezekinya berkah barokah. Gokil, orang mah nawar makin murah, ini mah nawar malah makin mahal angkanya, tulisnya dalam keterangan. Stephen Richard pun memberikan tanggapan di kolom komentar. Stephen mengatakan bahwa penawaran itu merupakan harga teman. Hahaha, siap bro, harga teman bro, semoga bermanfaat, kata Stephen Richard. Unggahan itu langsung ramai dibanjiri beragam komentar sederet artis dan netizen. Banyak netizen yang ikut senang atas rezeki yang diterima Billy Syahputra. Tak sedikit juga yang menyebut Stephen sebagai Sultan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.